Terima kasih ya Pak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu yang mengisi pelajaran ini. Jadi ini kami hari ini adalah pelajaran tentang mendesain website. Jadi terusan dari kegiatan minggu kemarin. Jadi hari ini kita mau membuat mendesain dari website sendiri. Nanti Bapak-Ibu akan diberikan akun masing-masing satu untuk mendesain website. Websitenya sudah di pasangan di Mas.com.info Relawan. Oke. Ini satu teman-teman relawan bagi ilmu ke masyarakat. Makanya apa teman-teman? Enter di grup juga banyak yang bilang kodanya terlalu sedikit. Karena memang pengalamannya kamu lebih cepat. Kami dapat info untuk pemakan ruangan yang besar di sana Allah. Jadi kita mencapai 50 sampai 60 orang. Dan kemarin kami juga dapat tawaran untuk aku, sudah menggunakan aku, itu ada yang tes sampai 1 orang. Jadi nanti saya sistemnya kalau ini dia terperasa orang banyak. Jadi ini harus tahu bahwa laptop yang akan nanti smartphone ya. Ini bisa dibuka nanti akan diberikan masing-masing satu akun dimulai dari datanya ini urut nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lepas. Jadi akunnya akan tulisan untuk akun nomor 1 berjalan. Ya, sebelumnya kenalkan nama saya Bintang Sibu Bianto. Saya bekerja di Dinas Kominfo. Terus teman-teman saya ini untuk akun sistem materi nama Andi. Andi bagian pasar dia dari Jember. Iya dari Magetan. Jauh-jauh dari Jember. Sudah di Magetan. Iya. Alhamdulillah sekarang kita sudah Magetan. Ya, saya ingat sebagai developer atau membuat aplikasi apa itu perkantoran. Jadi aplikasi ke Instagram itu. Karena kalau saya mau masakan di rumah, saya sudah punya tim untuk masakan. Ya, ini pun aku masih. Dan nanti yang baru datang akan mengikuti aja dan kemudian juga beri nama karena ketik di nomor 7 jadi silahkan dibuka seperti yang akan mengikuti mengetikkan nama-nama itu kenal Pak jadi yang pakai tadi kenal 1 oke jadi Pak Nera sih 1, 2, 3 terus nama berikan 7 ini kan? Iya. Silakan kontennya atau websitenya untuk masuk ke website. Sini mas untuk Facebook. Oh iya. Mas iya. Saya silakan ditulis dulu atau untuk namanya yang kita urutkan berapa yang kita akan dapat ya untuk ini saya untuk minum nanti saya ambil sendiri di makan jadi kita yang saya katanya kan anda saja kita terus belajar sama di Indonesia nah, jadi nanti yang ingin tanya langsung aja ada kanan misalnya yang saya ingin tanya
Nanti kalau terlalu cepat, tidak terlalu cepat. Jadi teman-teman bisa, kalau Pak Edwin di sini itu, di sini ini itu maksudnya M tiga kalau besar. Apa gue juga? Apa nih? Apa gue? Standar kan? Oke, ini ya, maka tanggul buat misal ini jawab waktu itu jadi final bisa cek irama stop. Nah, untuk ini nih. Sudah buka semua? Sudah connect? Belum. Sudah semua ya? Masuk yang di situ. Di situ. Di situ. Di situ. Maka entar lah. Sudah blok kalau sama. Ini mah aku telepon. Halo. Berarti mah pasang di kursi nanti loh. Kalau neng ngomong apa di situ apa mas di mobil? Akan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Andi. Sebenarnya saya bukan software host ya. Saya lebih tepatnya itu web developer. Jadi pembuatan website. Makanya mungkin disuruh ngisi untuk pembuatan website juga salah saya. Pertama-tama jangan dibayangkan membuat website itu susah. Zaman dulu ya mungkin. Sekarang itu udah nggak perlu lagi modding. Harus tahu PHP, harus tahu HTML itu nggak perlu. Sekarang udah zamannya drag and drop. Saya pun project website nilai jutaan juga pakai itu juga sekarang. Jadi udah mungkin penggunaan kode HTML, PHP, JavaScript itu udah minimal banget lah, kecuali kalau ada permintaan khusus baru menggunakan script tambahan. Jadi sebenarnya ya semuanya bisa, walaupun yang baru belajar pun bikin website sendiri bisa. Kemarin website kebetulan jenisnya WordPress kemarin sudah yang gratis sudah, sekarang yang versi gratis juga sih, cuman ada tambahan menggunakan hosting dan domain. Apa itu hosting? Hosting ini tempat penyimpanannya data kita. Domainnya ya nama domain kayak ini yang masing-masing Magetan, kirama.com atau yang ini. Untuk login, untuk yang di sini tinggal ditambahi wp admin, wp strip admin. Ini coba langsung dicoba aja.
Kamu lompat juga. Hah? Kamu lompat juga. Oke. Jadi kemarin yang saya sebut itu ada yang menawar dan tidak jelas itu saat ini aja setengah model untuk gambaran. Ada yang masih bawa ke ini lagi, ada orang tahu itu jadi makan dia. Jadi untuk login ke dashboardnya, silakan coba masing-masing web admin, usernya admin, passwordnya sesuai dengan subdomainnya. Silakan sinau 1, sinau 1, sinau 2, sinau 2. Silakan di sinau 8. Sinau 8. Ada yang sudah keluar dashboard? Boleh ya? Boleh. Yang gagal itu di apa? Advance. Diklik advance mana ya? Oke, contohnya yang bagus. Aktif terlalu ya. Terbaik mau kalian akses itu langsung. Itu langsung. Yo. Cuma itu tapi tahu. Akan dihitung. Usernya admin, passwordnya sesuai sama subdomainnya. Selamat menikmati.
sudah login ya semuanya ya. Sudah. Mungkin apa perlu dijelaskan menu-menu yang sebelah kiri? Oke. untuk menu dari yang pakai .com, WordPress.com atau yang apa? Yang self host punya host sendiri, nggak jauh beda menunya. Dari yang paling atas ada post, itu nanti digunakan untuk menulis artikel. Di situ ada kategori artikel juga, ada tabnya. Terus kemudian ada media ini untuk gambar-gambar, librarynya. Mau ngupload gambar bisa di sini juga. Terus page itu untuk halaman. Misalkan kalau dari dalam satu website biasanya ada beberapa halaman, misalkan halaman kontak, halaman about us, teman kami gitu, biasanya menggunakan page. Page kan lebih nggak banyak diupdate. Kecuali kalau post itu kan artikel, jadi akan nambah terus. Bedanya page sama post itu, page kebanyakan lebih ke static content. Jadi kontennya nggak begitu banyak. Satu website kemungkinan nggak lebih dari 10 halaman. Soalnya kan website yang dibutuhkan yang website standar ya, company profile ini tentang kami, kontak, fitur atau service, biasanya menggunakan page. Komen ini untuk komentar pembaca yang ada di post. Ini nggak ada contohnya. Orang ini keluar malah. Tampilannya sama ya. Appearance ini
di dalamnya ada the mode. Nanti anak kalau mau mengganti tampilan bisa di menu the mode. Custom ini untuk customize dari the mode-nya. Widget ini dari untuk widget website. Widget itu contohnya kayak widget ini yang sebelah archive kategori kita ini widget. Terus nanti ada menu-menu yang ada di websitenya, menu atas, background, theme editor ini untuk coding. Kemudian ada plugin ini apa ya, kayak add-on tambahan. Sebentar, ada yang tunggu.
kemudian lewat kamu itu. Iya, tak terlalu berat. Itu reka. Nah, lanjut lagi setelah plugin. Ini ada menu user. User itu benarnya untuk menambahkan user. Misalkan mau ada admin, bikin admin lagi, tinggal nanti di add new user ini. Tinggal ditulis menu username, email. Terus ada role-nya. Di sini ada role sebagai kontributor, author, editor atau administrator. Fungsinya apa? Beda-beda. Kemudian di sini tool itu cuma untuk export import data yang ada di website. Kemudian di set menu setting ini biasanya yang paling dipakai untuk general. General itu untuk menulis di sini ada title websitenya. Misalkan ini kan titlenya maksudan. Jadi ganti yang lain. Tagline atau deskripsi singkat tentang websitenya bisa. Ini URL website-nya. Ini administration email. Tinggal diganti email masing-masing. Kemudian time zone ini untuk membedakan jamnya bisa pilih dia Jakarta dan kalau sudah merubah apapun klik set. Ini jadi berubah kita. Yang ada di paling atas itu kan masukkan semua. Itu nggak besar. Isinya detail nanti ada di atas. Ini juga berubah. Kemudian yang dipakai lagi seringnya kemaling. Kemaling, fungsi kemaling ini sebenarnya nanti lebih lanjutan untuk masalah SEO-nya. Jadi untuk optimasi URL dari website. Kalau saya biasanya pakai yang ini, jadi nama website langsung judul artikel itu lebih bagus juga. Mau bawa ke tambahnya. Ada juga yang suka ditambah ikut HTML atau enggak bisa. Ini pengenalan singkat menu-menunya. Sebenarnya tutorial tuh banyak di internet. Kalau YouTube apa lagi. Ini secara singkatnya. Nanti bisa dicoba-coba menunya. Kemudian karena ini temanya tentang desain website-nya. Ini kan standar WordPress tampilannya kayak gini. Ini versi 2020. Tiap tahun pasti ada perubahan, ada nanti 2021 nanti ada, itu bawahnya WordPress. Jadi untuk dari tampilan ini berubah ke tampilan ini itu ini sebenarnya tinggal klik nanti jadi
Jadi nggak usah pakai coding-codingan, nggak perlu. Caranya pakai, harus install plugin dulu. Namanya plugin Page Builder. Dan Page Builder pun di banyak jenisnya, ada Bridge, ada Visual Composer, ada yang berbayar, ada yang gratis. Ini salah satu yang gratis, tapi juga ada versi pro-nya. Namanya Elementor. Bisa dicoba, dicari di plugin, kemudian add new. Plugin add new. Di menu populernya ada nanti, di populer. Ini ada Elementor Page Builder. Bisa langsung install aja. Download. Sama atau yang install aja di Elementor. Ya kan, bisa di set. Ini yang ini di populer biasanya ada. Soalnya plugin populer juga. Jadi di populer nanti ada daripada set kan langsung gitu aja. Elementor Page Builder. Langsung diklik install aja. Ya. Iya mas, sama mas. Soalnya ada apa? Ya, tapi kan ada 3D, ada Visual Composer, ada yang terkenal itu. Yang bagus. Masing-masing gemes punya karakteristik sendiri. Jadi ada beberapa gemes yang punya text builder sendiri. Oh. Apa tahu? Hah? Apa? Ini tahu enggak? Sudah terinstall? Masih loading? Servernya enggak kuat. Apa? Ya, enggak bisa. Hah? Enggak tahu, enggak. Angkat tiga. Apa kamu? Terbaru. Ya, karena. Kalau enaknya pakai WordPress itu di HP itu ada aplikasinya, jadi aplikasi resmi WordPress. Jadi kalau seumpama cuma untuk posting nambah artikel atau ngedit cukup pakai HP aja, jadi install aplikasi WordPress. Di Play Store ada WordPress. Jadi nggak perlu buka laptop. Kalau mau nulis artikel itu tinggal di pakai aplikasi WordPress juga. Sudah terinstall semua? Ini kok belum.
Tapi itu kan gak masalah ngomong tuh. Apa gitu? Dokter ini kita dong ngomong dengan pekerjaan itu ambilnya tetap lebih kecil ya. Ada yang mau kecil rame di bawah rame 2 kok ya rame rame 2 juga kita 3 rame 3 kore 2 kekurang ya itu kok dan 2 aku jadi sudah semua? Mungkin belum ya. Itu nanti turun. Oke, saling plugin. Terus bertanya, Anissa mau gak dulu? Enggak, oke. Iya. Ah, gak gitu. Di sini mana? Tidak, itu mengetahui
Gimana waktu itu dalam? Lumayan. Di tempat rumah, semua rumah. Anak yang berhasil. Ada yang berhasil misal? Ada berhasil? Yang berhasil. Sing nggak berhasil? Pak Andi. Ya. Ini yang berhasil misal Pak Mo. Ya. Ini oke. Kalau kita sing gagal sih. Sing gagal. Klik activate ya, jangan lupa diklik activate. Ini tampilannya kalau sudah berhasil diaktivasi pluginnya, tampil sudah tampilan ini semua ya, sudah. Selanjutnya. Langsung ke pick aja halaman. Jadi langsung untuk pertama bikin pick baru di menu pick, add new. Ini tampilan apa? Oke, seperti ini. Untuk awalnya kita coba bikin home. Karena kita mau
bikin tampilan depan websitenya ini. Home, kemudian langsung, nah, oke. Kalau sudah nanti di publish, di sini nanti ada publish, tadi punya saya schedule. Semuanya schedule ya? Kayaknya karena tanggalnya. Sudah di setting semua belum ini, yang di sini? Yang di general? Iya. Di general, di setting general, ini kan ada time zone-nya ini. Time zone ini pilih yang Jakarta dulu. Ada di Asia. Nah, ini Asia, ada Jakarta. Time zone-nya itu. Jadi pilih yang Jakarta time zone-nya. Sudah, kalau sudah kembali ke pixel lagi. Hah? Di Asia. Di Asia nanti ada banyak. Kok tetap kecil ya? Diklik schedule aja enggak apa-apa deh biar cepat. Schedule ini kan soalnya publish-nya udah immediately, jadi kan langsung. Jadi klik schedule aja. Klik schedule. Ini sudah publish. Kalau mau lihat halamannya, tinggal klik view page. Ini kan home page. Sudah di publish semuanya. Ini sekarang kita pakai Elementor-nya. Jadi edit with Elementor. Iya. Tampilannya kayak gini. Sudah tampilan kayak gini. Yang Iya. Sudah?
tampilan seperti ini? Sudah ya. Ini tampilan seperti ini nanti tergantung dari apa? DOM yang dipakai. Jadi masing-masing DOM nanti default tampilannya akan beda-beda. Maka dari itu untuk memulai tampilan website yang baru, kita bikin layout yang pakai yang blank. Jadi tampilannya kosong semua. Di sini di menu setting di pojok kiri ini ada pilihan page layout. Pilih yang Elementor Canvas. Dia otomatis loading, tampilannya kosong. Kalau sudah, klik update aja. Bisa. Sudah kosong ya tampilan. Itu di ini di setting menu gambar apa? Grid dan kiri ini page layoutnya dipilih Elementor Canvas. Ini nanti tampilannya jadi kosong kayak gini. Jadi anggap aja ini kayak lembar baru, kertas gambar yang kosong. Mau didesain seperti apa bisa. Sudah seperti ini tampilannya? Ya. Nah, sebelum pakai cara yang instan, pakai cara yang manual dulu aja. Untuk menambahkan section itu apa ya? Misalkan kolom ya, misalkan kita buat satu kolom ini, caranya mau bikin satu section itu nanti bisa macam-macam, bisa satu terdiri dari satu kolom atau dua kolom, tiga kolom, empat kolom, bisa dipilih. Ini contohnya yang sudah jadi tadi apa? Ambil aja. Misalkan ini yang satu kolom dulu. Biasanya paling atas dari website di siapa? Logo atau menu ya. Ini kebolongannya enggak ada. Alex Kupas karena yang gratisan jadi opsi elemennya enggak begitu banyak. Ini bisa digeser, sambil dicoba-coba nggak apa-apa, ini bisa digeser-geser. Ini bisa diisi menu. Mungkin sebelah kiri bisa diisi logo. Ini tinggal. Ini modelnya drag drop. Jadi misalkan ini ada
image. Tinggal masukkan sini. Misalkan ada logo, apa ya? Cari logo dulu. Select file ini untuknya ngambil gambar yang dari komputer atau dari HP dari sini. Klik insert media. Ada yang perlu diulang? Ini sectionnya seperti ini pokoknya tampilannya. Jadi ada tanda plus di tengah ini loh, ini nanti ada tampilan di sini. Misalkan di sebelah sini mau ditambahin tulisan aja, heading. Ini mau di drop, drop. Ini ada tulisannya langsung. Misalkan ini ada judul website. Setiap section ini ada opsinya sendiri-sendiri. Jadi waktu diklik di edit section ini yang ada di tengah ini, gambar titik-titik, ini opsinya layoutnya. Misalkan nanti ini tulisannya ada di tengah, pingin ditar di tengah, tinggal dipilih seperti kalian. Ini kan image ya. Sekarang ini saya buka lagi. Klik kanan modelnya ini, klik kanan dan lihat. Ini kan ada plus ini. Ini kan ini kalau ini langsung pilih aja image ini. Ini kan ada image. Tinggal di drag drop. Mau ditambahin ini misalkan di bawahnya tulisan kominfo ini mau ditambahin video, tinggal aja pilih video, taruh di bawahnya atau di atasnya juga bisa. Jadi tanda biru-biru ini menandakan posisinya. Ini video. Ini satu biru-biru ini berarti satu section. Dan satu website itu biasanya terdiri dari beberapa section. Misalkan yang atas itu untuk slider atau misalkan logo atau menu juga bisa. Nanti kalau nambah lagi, ini tambah section baru lagi. Kalau baru lagi. Kalau pakai HP mesti agak susah. Kalau hapus tinggal pojok kanan itu diklik, klik kanan, delete.
Toko ini kan kan sudah apa? Misalkan ini gak baru ini jadi masukkan. Ini kan langsung ada option dari image tadi. Tinggal di choose image. Kalau belum ada tinggal di upload. Select file sesuai yang ada di komputer. Hah? Gak keluar? Ini diklik aja nggak usah nunggu ini keluar nggak apa-apa langsung diklik aja ini sudah, sudah otomatis. Tinggal pilih yang ada di komputer. Media. Ini pun ukurannya nanti bisa diubah-ubah di sini. Di bawahnya gambar ini. Ini ada image size. Bisa kan terlalu besar. Mau di custom juga bisa. Misalkan 100 kali 100. Jadi kecil. Bisa dicoba-coba. Jadi sini ada yang mau ditanyakan? Dicoba-coba sambil dicoba-coba. Kalau menambah kolom, kalau sudah posisi sudah satu kolom ini, terus untuk menambahkan kolom baru atau menambahkan kolom jadi dua kolom atau tiga kolom tinggal di klik kanan di sini. Ini ada add new column. Ini jadi dua kolom. Bisa digeser. Modifikasi artikel apa tulis tulisan singkat saya tinggal lihat. Ini text editor. Dikasihkan berapa aja bebasnya untuk belajar nanti di rumah bisa dipetakan sendiri lagi. Bisa kalau dari HP kayaknya memang agak susah lagi. Soalnya kan JavaScript kan ini biasanya. Mungkin ini. Misalkan kalau ini mau nambah lagi, ini mau nambah gambar. Ini kan kondisi apa? Text editor. Tinggal diklik ini kita keluar ada lagi modifikasi video ya.
Iya di internet ya. Oh ini. Di saat upload file, saya akan jelas ya. Saya upload lagi di. Tekan langsung diklik di pojok kanan bawah insert media. Ini ukurannya, untuk ukuran gambarnya di sini ya, image size nya mau di, mau custom juga bisa, mau full. Terus ini kalau custom misalkan 200x100 Jadi sini sudah layoutnya bebas, nggak harus sama kayak ini, sesuai imajinasi. Kalau sudah coba di update. Sementara ini mungkin nanti sudah lantai jadi ditanyakan kalau ini di rumah coba setahun depan ini foto nanti disambungkan ya soalnya gini kalau gak registrasi nanti Jadi ini sudah nyoba-nyoba ya. Sudah jadi kayak gini lah paling enggak. Sudah. Enggak apa-apa, bebas kan budgetnya ya sendiri. Kan ini kolomnya misalkan pengen 3 kolom, nanti tinggal ditambah lagi 1 kolom. Oh. Kali ini kalau oh ini logonya mau ditaruh di tengah, ya udah taruh di tengah, geser. Tulisannya mau taruh di tengah, tinggal digeser. Oh ini setiap apa elemen ini dia punya opsinya sendiri-sendiri. Jadi ini bisa dipakai taruh tengah. Misalkan ini hurufnya terlalu besar. Pakai yang A3. Ini ada lebih advance lagi, nanti juga ada di style. Ini tulisannya mau diganti warna lain, warna hitam. Ya ini ngecek. Thank you.
dari sini sudah kita coba setting dijadikan sebagai home page-nya. Ini kan masih page, jadi masih halaman. Kita jadikan tampilannya ini sebagai tampilan utama website. Caranya kita keluar dulu. Diklik menu kiri, ada exit the dashboard. Kemudian pilih setting itu. Ini ada opsi static page. Ini yang untuk home page dipilih halaman, nama halaman yang sudah dibuat tadi. Kemudian klik save ya. Tampilannya jadi gitu. Jadi ini nama domain tadi, tampilannya kayak gini. Terus diulang lagi. Dari page ya. Dari page ini sudah dibuat semua ya. Tampilannya ala kadarnya nggak apa-apa, yang penting ya. Nanti bisa dibuat-buat sendiri soalnya. Sectionnya mau ditambah sampai 5 section boleh. Sektion ini nggak terbatas ya. Ya utama nanti kalau kita buat semua, jangan ini membuat satu website itu untuk jadi mata apa untuk sama atau untuk apa kulinernya juga atau untuk apa atau apa apa itu dapat vaksin gitu. Tadi untuk keluar menu sebelah kiri tadi ini, kemudian exit ke dashboard ini jadi keluar. Nah, dipilih di setting, di setting, menu bawah, setting, rating, diklik. Ini ada opsi your homepage display. Jadi yang mau ditampilkan di homepage itu apa? Apakah ini artikel terakhir? Atau static page, jadi dipilih yang static page, terus di home page nya dipilih halaman yang dibuat tadi. Jadi yang kita buat tadi itu halamannya apa? Kalau dari halamannya ya namanya. Sampai sini keluar semua, tampilannya kayak gini, tinggal di klik save change. Ini pilih yang static page ya, bukan yang atas, tapi di klik yang static page terus dipilih page atau yang tadi dibuat halamannya.
Jadi yang terpakai, jadi yang terpakai yang bawah ini. Yang atas enggak dipakai. Nah, kalau sudah tampilannya saya mau lihat. Ada yang belum berubah? Belum berubah? Yang berubah? Kenapa? Reading, pokoknya ini pilih yang static pick, pilih home pick. Home picknya atau dipilih ke halaman yang dibuat tadi. Jadi ulang-ulang saja, nggak perlu berburu untuk membuatnya. Bisa semaksimal. Ini dari sini sudah semua, sudah ganti semua. Sudah. Yang belum siapa yang belum? HP. Hah? HP. HP. Kalau HP memang agak susah untuk type up. Tapi nanti bisa dicoba di rumah. Kalau nggak bisa nanti tinggal telepon saya. WA aja. Lo pelaporan laporan ya aku kira kena yo ya kena lah Kau tak ada ikut, coba. Tidak ada.
Gambar-gambarnya bebas dulu aja, pokoknya bisa dulu nanti. Ini kalau punya gambar, pakai. Diklik terus ditarik. Ditahan. Kalau sudah kembali ke halamannya tadi, di edit with Elementor nih ya, kalau mau ngedit lagi. Kan ini di all fix semua kan. Kalau mau ngedit lagi halamannya tadi, langsung di sini aja bisa. Edit with Elementor. Kalau diklik edit biasa, nanti ngeklik lagi. Nah, ini tetap aja harus edit with Elementor. Tampilannya kembali ke seperti ini lagi. Objek kanvas itu biasanya digunakan untuk gini. Objek apa ya? Untuk landing page. Ya, landing page untuk gini. Jenis model apa? Maksud saya kalau ya contoh online enggak itu. Kalau toko online biasanya dia temanya apa? Untuk single mode biasanya kebanyakan itu pakai landing page. Dimanapun gitu ya. Misalkan jadi kan karena ini modelnya per page, jadi misalnya satu website nanti untuk menjual beberapa produk bisa. Jadi satu produk satu halaman. Jadi kalau halamannya misalkan yang apa ya? Ya. Misalkan ini punya klien sih. Nah, jadi satu website bisa diisi beberapa produk. Misalkan bikin website marketanku.com. Nanti diisi ini apa? Bikin halaman jerangking. Nah, ini nanti dibikin
seperti ini modelnya. No. Ini kan cuma satu produk di satu halaman. Jadi memudahkan orang untuk kemungkinan untuk membeli kan lebih banyak. Misalkan untuk toko online, kalau untuk jualan. Walaupun untuk apa? Tempat wisata juga bisa. Misalkan apa ya? ilovemagetan.com. Terus di sini ada fake geni langit. Ya udah dibikin satu halaman itu khusus untuk review geni langit. Jadi halamannya modelnya seperti ini, misalkan ini contoh aja ya. Layoutnya ini kan ada beberapa section. Ada terus tinggal goalnya apa? Apakah beli tiket atau beli souvenir? Nanti tinggal ditaruh aja di paling bawah kontak. Karena ini apa? Pakai plugin yang berbayar beda, jadi ada tombol-tombol tambahan-tambahan ini. Bikin tombol ini juga bisa sih, dari yang gratisan bisa. Oh gitu ya. Jadi keunggulannya landing page enaknya seperti ini. Jadi dari satu website nanti bisa untuk beberapa tampilan yang diinginkan. Misalkan produk olahan lele. Olahan lele kan nggak cuma lele goreng aja, bisa abon, bisa keripik lele mungkin, terus itu macam-macam. Tinggal ini beli domain apa, misalkan jagolele.com. Nanti produknya apa, bisa diisi per satu produk, diisi usahanya sendiri. Langsung yang penting nanti ada nomor telepon atau apa, kontaknya atau lokasi. Sebenarnya nomor perjualan loh. Bisa diisi testimoni, dibikin semenarik mungkin, bisa seakan-akan misalnya orang lihat website itu kemungkinan untuk beli 90% tertarik untuk tanya, paling enggak tanya kan. Ibaratnya website ini kan apa ya, jaringnya, kita jaring sebanyak-banyaknya orang biar hubungi kita kan. Udah, bikin seperti ini tadi udah semua. Sekarang kita coba bikin halaman baru lagi pakai cara yang lebih cepat nanti. Bikin halaman baru terus ini apa tampilannya dikosongin lagi. Oke mas, kita punya saran atau usul bagaimana kalau kita pada makan seragam untuk komponennya. Yeah. Contoh apa? Yang dijadikan bahannya kita ada semua, jadi semua oleh komponen sama bagaimana? Itu. Nah, bagaimana? Tapi yang tidak ini yang penting kan tahu dulu. Kalau kita perhatikan sama tentang data tentangnya peserta ya semua nanti saya sudah tetap baik kalau ngarang harus disiapkan dari rumah kalau dulu sudah sama saat datang ya sebelum datang kemarin kita dikasih biar nyiapkan juga bisa.
Oke, ingin lanjut apa? Di sini ada yang masih ditanya kan? Ada yang bingung? Tapi yang kita tulis di rumah, kita tambah-tambah ini soalnya fiturnya banyak. Iya, enggak begitu banyak sih. Hanya kan yang pro. Nanti halusnya itu sih. Enggak, ini loh, elementornya ya. Wah, elementor. Aku dulu kasih. Bisa oke ya? Ah, mau. Ini kan dari coba semua ini video apa elemen-elemennya ada intersection ini untuk kolom, untuk nambah kolom juga di dalam section. Misalkan ini sudah ada satu section ditambah ada jadi dua kolom. Ini ada image, ada button nih. Bisa dijaga-jaga sendiri ini. Ini ada tombol. Setiap ngeklik ini ada opsinya sendiri. Ini teksnya, tekan tombol. Kalau dijelaskan satu-satu banyak hal. Bisa dijaga-jaga. Ini untuk rata tengah atau difullkan. Dan ukurannya juga bisa besar. Bisa ditambahin ikon. Stylenya, tombolnya juga bisa jadi background, atau background warna kuning atau merah. Jadi tombolnya mau diarahkan kemana, tinggal dipilih ini. Misalkan untuk HP tinggal style untuk HP. Jadi orang klik ini nanti otomatis telepon. Ini karena gratis. Kalau yang berbayar ada yang beberapa tombol pilihan, misalnya tombol klik, kalau sudah diklik nanti kirim ke WA, apa, ngarah ke WA. Ada juga ada yang ke SMS, ada yang telepon. Ini karena sesi gratisan ya harus manual. Tapi untuk menjaga itu yang atau mencari WA itu kan plugin tambahan, tambah plugin. Ini yang misalkan bikin baru gitu. Nanti bisa dicoba di rumah. Ini kok kek gitu. Bahkan kok gabung tangga gitu. Kalau itu harusnya ini dipilihnya blank. Di sini ada add template. Di selain ini add section, sini kan ada add template. Di sini sudah disediakan dari Elementor, itu sudah disediakan halaman yang sudah jadi. Tapi ada yang gratis, ada yang
harus versi pro. Jangan coba yang gratis. Dulu nih apa? Yang versi sebelumnya, kalau masukkan template nggak perlu apa mendaftar dulu. Untuk sekarang harus daftar. Misalkan layout yang bagus. Enak, klik ikutin aja. Kalau belum punya akunnya, tinggal create account. Cukup masukkan email sama passwordnya. Ini ya, email dia. Yo. Hah? Yo. Info dia. Ini. Oke. Yo. Yang ini passwordnya. Jadi yang pertama ini. Create account. Nama email. Baru nyambung. Email. Tinggal ini nggak usah dicetak, nggak apa-apa, tinggal di connect. Satu dua tiga, satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan nol. Cuman opsi template-nya nggak banyak karena kok error sih? Masih. Eh aja. Anda belum mandi baru. Bicara. Orangnya Anda. Aku masuk buat apa? Tak cukup, tak cukup. Jauh, jauh.
yang sudah maksimal, yang tentang kata sendiri, proses makan maupun kata makan. Dan kita jadi hari ini pas nawaran untuk membuat konten untuk makan. Nanti ketika makan di satu mulai itu, pastinya jalur ekonomi atau jalur prestasi akan masuk ke makan. Jadi semua akan bisa berlari ke makan. Dan ketika banyak orang tahu di Boma, ternyata bisa keliling paling makan ternyata waktu di tengah itu. Akhirnya banyak orang dari luar makan mencari lebih ke makan. Akhirnya kita akhirnya banyak orang yang kita membuat tentang lebih yang lain dua minggu lalu dan kita mengalami juga. Jadi nanti kalau dari para ekonomi mengatakan ke jadi kalau di ekonomi makanya itu bisa meningkatkan kualitas dari kita dan jadinya sangat jangan kita orang makan semuanya hanya kita beli produk di luar makan terus atau kita wisata ke luar makan terus jadi semua cara kita membeli makan atau biar orang lain waktu luar makan membeli produk di makan atau di wisata ke luar makan biar perekonomian atau jalan tentu meningkat. Wah, bener ya? Error. Jadi waktu tahun 2018-2019 itu kalau teman-teman banyak sekali masukan sejajar gitu. Karena ada bantuan dari Kominfo, kemudian Kominfo yang akan berkejar gitu. Namun juga ada pengelolaan secara amati sekolah dan ada pengelolaan dari membuatnya akhirnya itu semua timbang yang bilang pada waktu itu lah banyak lah itu dimakan format dari 2019 itu banyak sekali yang anak sudah dimakan bikin atas play atau pengelolaan untuk pertama kita namun juga waktu sudah yang lagi timbang karena kurangnya manajemen dan kurangnya konsisten dan itu bekerja konsisten ketika kita konsisten menjelaskan atau kita optimasi biarkan maka jangka waktu setahun itu kita tidak perlu lagi mengotak-atik biarkan cukup berapa panjang untuk cuma nanti apa yang dengan jual biarkan itu nanti orang-orang akan menjelaskan enggak pernah dalam lebih kali waktu dia udah terlalu waktu untuk kamu tahu nanti hanya orang bisa mencari kita lebih dulu memang kita teroptimasi tapi ya itu belum teroptimasi sehingga tak terus dengan malas terus kita mengambil utama atau kita pandang sampai di rumah sudah bertahun. Nanti dicoba sendiri itu gimana? Ini titik apa add template? Ini yang nggak ada pronya. Dan update karena tadi sudah mendaftar, jadi bisa akan masuk. Sempurna lah untuk tiga orang, dua orang yang aman. Ya,
website itu berkata toko, toko di dunia nyata, ya, atau rumah di dunia nyata. Omah di dunia nyata itu di Jopo, di Menarik, atau omah di dunia nyata di Jopo, di Pohon Petak. Kira-kira sudah, ada yang ditanyakan lagi? Ada apa mau tanya di survei aja nggak apa-apa. Kalau mau nanti di waktu nyoba di rumah ada kesulitan silakan tanya, bisa tanya ke saya langsung juga bisa, Mas Yanti juga bisa, saya tanya grup aja, di grup aja nanti biar orang yang lain juga tahu apa mau. Untuk tertentu orang baru saja itu kalau orang malu ya, tapi ketika kok model apa dari Sanjaya Tur. Ya, hari ini.
mungkin tambah kebenaran itu yang mengganggu kebenaran yang apa lakukan ataupun yang pernah tidak mengatakan bahwa harus terlanjur menciptakan untuk di tengah waktu atau nanti teman-teman di sini saya ingin di rumah jadi tanpa jalan dan optimasi jadi optimasi itu ya ya kalau memang semua bisa tinggal dan bisa maksimal misalnya bisa ke optimasi. Optimasi itu apa? Nanti kita di-detect